ada duit. Gak ada. Gak ada mulu. Iya, bapaknya belum punya uang. Ah, cepat mana dia, Umi? Bapaknya belum pulang. Ah, Umi mah. Wah, Ibu, itu Dani mau kemana? Gak tahu. Tadi lagi marah-marah, Kak Ibu. Kenapa gitu marah-marah? Minta uang, gak dikasih. Belum punya uang. Dani emang suka kayak gitu, Ibu? Iya. Kalau udah marah, suka kabur. Astagfirullahaladzim. Hati ibu mana yang tidak sakit mendengar teriakan kasar yang terlontar dari mulut sang anak. Padahal semua orang tua tentu ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oh, kita bersih-bersih aja. Ayo ibu, tante ibu. Ini dia rumah Bapak Epen. Walau hanya berdinding dan beratap bilik bambu, namun ini adalah tempat ternyaman bagi Bapak Epen untuk melepas rasa lelahnya, juga tempat yang menjadi saksi perjuangan hidupnya. Denny emang suka kayak tadi ya, Bu? Iya, suka marah. Denny umur berapa, Ibu? 17 tahun. Masih sekolah ya berarti ya? Enggak, udah berhenti. Karena? Enggak punya uang buat biaya sekolahnya. Ibu punya anak selain Dani nggak? Ada. 4. Yang nggak ada. 4 yang nggak ada? Iya. Yang masih meninggal. Berharap kau ada di sini. Masih hidup? 3. Nah, kalau boleh tahu meninggalnya kenapa, Bu? Sakit panas. Kejang. Sampai kejang? Iya. Kalau anak yang kedua meninggal waktu umur berapa? 10 hari. Yang ketiga 4,5. Yang ketiga 4,5 tahun setengah. Yang keempat 4 tahun. Meninggalnya karena sakit tangannya panas. Itu biru. Biru. Enggak bisa diobati. Enggak punya biaya itu. Berarti belum sempat, semuanya belum sempat dibawa ke dokter. Iya. Menanti-nanti cahayamu ber. Ya, sedih. Kangen ya? Iya, kangen. Kangen banget ya. Kangen. Hari-hari. Dalam setiap tetes air mata Umi menyampaikan rasa penyesalan juga kerinduan yang sangat mendalam untuk anak-anaknya yang telah tiada. Entah sebesar apa kesedihan Umi yang harus kehilangan anak-anak saat mereka masih kecil.